Oke, teman-teman, sekarang kita coba scan ya. Mulai dari yang mana nih? Oh, 0,01 gram nih. Kah, keluar set. Oh, tadi emang agak susah ya. Taruh. Nah, ini dia. Di emasin.com, oke, dia keluar. UL91BU 8U. Q8U Q00425. Oke guys, bisa langsung keluar ya di apa? Di masin.com-nya. Kalau yang ini kita scan. Ini 0,002 ULWAX ya, tapi ininya di mana ya? Ini ada nomor serinya ya, ULWAZ X 800 246. Cuman kalau teman-teman lihat di sini nggak ada. Oh, dia nggak ada nomor. Oke, ini nama juga review jujur ya, mungkin nomor serinya ya nggak ada. Oke, apa mungkin karena masih seri produk baru ya yang dikirim ke saya, bisa aja. Ini juga nggak ada, yang ini juga nggak ada. Ada juga. Oke, ya semuanya nggak ada, berarti mungkin belum masuk ya, nggak lihat di sini ya. Maksudnya saya nggak lihat serial number-nya ya. Oke, masukkan untuk di mesin ya. Nggak ada nomor seri seperti yang nah di sini dalam video juga. Tapi emasnya oke kok. Emasnya oke, okay. Ini logo di emasin ya. Wah, 0,1 gram masih kelihatan nih logonya. Tapi biasanya kalau udah yang 0,001, kita lihat. Ya, kecil banget. Ya, begitulah. Susah banget nyetak di 0,001 gram. Tapi walaupun nggak ada nomor serinya, kita coba scan ya. Apakah dia keluar atau tidak. Agak susah ya komentar saya. Oke, iya, masukkan juga kali ya buat Dimasin Mas, untuk Mas Dimas dari Dimasin. Pas banget sama namanya. Ya, ini enggak. Oke, agak. Nah, agak tricky juga ya ternyata ya, agak susah. Ini adalah tadi yang kemasan warna hijau. Ya, benar warna hijau. Untuk berat 0,05 gram. Oke ya, sama di sini ada nomor serinya ULNBW ya, 484. Cuman kalau kita cari di apa, di emasnya saya tak bisa menemukan. Oke, nggak ada ya, gitulah. Kita akan ya, kita akan tanya sama beliau nanti, siapa tahu ada jawaban ya. Nggak apa-apa, bukan berarti merek ini kan, namanya juga review jujur, artinya produk ini ya perlu ada perbaikan juga kali ya. Tapi yang jelas kemasannya oke juga ya, kemasannya bagus.
ini apa sih namanya, press kali ya, press, jadi dia nggak gampang apa tertekuk ya. Tapi kalau sekali tertekuk memang akhirnya merusak, masanya jadi rusak ya. Tapi ini relatif lebih sulit tertekuk ya. Masanya juga aman, nggak akan apa keluar-keluar ya. Cuman ya berarti kalau sampai kemasan rusak ya, dia hanya langsung berharga sebesar si cukimnya aja, emas mentahnya aja. So buat teman-teman yang mau apa custom atau membeli, membutuhkan emas ukuran kecil ini, silakan langsung ya kontak ke distributornya ya di emasin.com. Cuman kita ada ini nggak ya, kalau di emasin.com ada apa, ada nama distributornya nggak? Nah ini teman-teman, ini websitenya di emasin.com ya. Mau nabung tanpa inflasi di emasin aja, oke. Nah ini ingin menjadi bagian dari emasin, tinggal langsung register di sini aja ya. Nah, ini lengkap nih. Oke. Mas saya nggak tahu nih. Ini ada WhatsAppnya, tinggal di call aja. Oh, dia langsung ada fitur WhatsAppnya ya. Bagus juga. About us. Jadi siapa ini? Oh nggak ada, belum ada isinya. Contact us. Juga hanya ini aja. Oke. Di emasin adalah emas mini. Oke, kita bisa lihat itu ya, emasnya ukuran mini. Tapi bukan brand emas mini tentunya ya. Oke, kalau price gimana? Adakah? Oke, sepertinya websitenya juga perlu ini ya, perbaikan serial number, cek. Oke, kalau kita cek yang tadi ya, 0,001. UL 918 UK. Ini kok 0,00 ya? Cek serial number. Nah, kok nggak ada? Ini UU apa 00 ya ini ya? UL 918 benar. UKI OO berarti ya, bukan 00. Ini saya 00. Wah, nggak ada juga. Tapi kalau dia apa tadi kita scan QR code langsung ketemu ya. Oke, baik. Kita coba lihat ke ini ya. Web apa sorry. Coba lihat ke tadi di video sebelumnya adalah di harga ya. Kita coba ke spread ya, sekarang berapa. Nah, ini harga per 8 Agustus ya, teman-teman ya. Kalau sekarang pasti udah berubah. Jadi bisa aja harga jual berubah, buyback berubah, spreadnya pun juga berubah dan harga per gramnya berubah. Ini disclaimer ya. Jadi suatu ini hanya potret saat tanggal 8 Agustus. Oke. Untuk gram masih 1 gram harga jualnya 974.500, buyback 901, spreadnya 73.500 atau 8%. Per gramnya adalah 974. Kalau setengah gramnya 508.950. Di ada spread 66.000 atau 13%, per gramnya 1.017. Kalau yang kita langsung jump in ke 0,001 ya, harga 7.000, buybacknya 2.800 guys. Ini cukup ya, cukup rendah juga ya, spreadnya 4.200, 60% spreadnya ya. Harga per gramnya menjadi 7 juta rupiah. Tapi yang menarik di sini spread untuk 0,002 malah lebih besar ya daripada yang 0,001. Saya nggak salah tulis harga ya. 0,002 9.500, buybacknya 34.500. Oke. Dan seterusnya ya spreadnya. Tapi memang ini relatif seperti ini teman-teman. Memang kalau masuk ukuran kecil spreadnya semakin kecil semakin besar. Dan ini bisa mencapai puluhan persen ya, jadi seperti ini nggak heran kalau saya melihatnya. Apalagi gramasinya sangat kecil sekali, 1 gram per dibagi 1.000 ya, ini hanya harganya hanya 7.000 rupiah. Jadi untuk teman-teman yang memang sulit, sangat sulit menabung, ini bisa jadi pilihan.
Tapi kalau saya suggest sih tabung, masa nabung 7.000 aja. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin aja ada yang seperti itu ya. Untuk menabung 7.000 aja susah. Jadi kalau bisa sih, kalau bisa untuk kepentingan menabung, semakin besar gramasi akan lebih lebih bagus ya. Secara harga per gramnya akan jauh lebih lebih turun ya, lebih rendah. Bayangkan kalau yang 0,01 per gramnya 7 juta, maka kalau yang 0,01 dia 2.125. Padahal selisih harga secara rupiah 21.000 banding 7.000 rupiah. Kalau teman-teman kumpulkan tiga kalinya ya, 7 kali 3 21.000, udah dapat programasi yang lebih ekonomis ya. Spreadnya juga lebih lebih rendah dibandingkan yang 0,01. Itu kalau untuk tujuan menabung, teman-teman. Selalu kalau untuk tujuan menabung investasi, saya sarankan ambil gramasi yang paling besar yang teman-teman mampu ya. Kalau masuk ukuran kecil, kalau bisa 1 gram langsung beli yang 1 gram, setengah gram beli yang setengah gram. Ini nggak terlalu besar banget lah, 13% dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ini udah impas lagi insya Allah. Nah, tapi kalau untuk keperluan undangan, custom, lalu gift, ini feel free aja kalau teman-teman mau pakai yang ini, desain custom. Kalau hanya untuk diberikan sebagai bonus ya, banyak sekarang trennya gitu ya, bonus atau undangan. Saya rasa ini justru sangat menguntungkan, apa bukan menguntungkan, apa ya, ya dengan nilai yang tidak terlalu mahal banget, teman-teman bisa saling berbagi ke orang-orang lain gitu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja review jujur tentang diemasin ya. Jadi apa kesimpulannya untuk diemasin? Emasnya cukup bagus ya, kalau dari apa kemasan tadi saya appreciate ya, dia sudah menyediakan QR code masing-masing kemasan dan serial number-nya berbeda-beda. Walaupun untuk tadi di yang kita lihat sendiri, ternyata di beberapa kemasan tidak ada serial number-nya. Ini jadi masukan buat diemasin. Lalu juga kemasan bagus, warna-warni saya suka ya. Custom-nya dia juga banyak ya, disediakan ya jenisnya. Ini bisa macam-macam teman-teman buat buat gift, ini oke banget. Ini saya sarankan sih. Ini tren baru ya, tren baru memberikan gift set, apa memberikan gift atau bonus dalam bentuk emas. Jadi ya siapa tahu teman-teman dapat apa, dapat gift dari perusahaan mana-mana gitu, dapat emas semua dikumpulin jadi 1 gram, lumayan juga. Ya. Terusnya ini bisa jadi kartu nama ya, direct WhatsApp, Telegram, website. Kartu nama biasanya begitu dikasih langsung disimpan, taruh di apa, album kartu nama. Kalau ini mungkin perlakuannya akan beda nih, karena dia emas gitu teman-teman. Oke, saya rasa itu aja. Dan kalau ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi distributor, reseller ya, silakan DM ke IG-nya Gudang Emas dan Perak, nanti akan saya berikan nomor dari dealer teman saya. Oke, kalau ada pertanyaan monggo silakan langsung aja di komen. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.